Все, да, раз, да, серьезно, да, раз, два, привет, девочки, почему, почему не, салам алейкум, о, да, хорошо, да. Nah, dan tips kedua adalah gaya hidup atau lifestyle. Iya, ntar mas, gak kelihatan, halo sayang. Setelah hampir 2 bulan aku vakum dari YouTube karena ngurus ini itu, bukan karena sibuk dengan beralasan. Jadi kali ini aku akan bikin konten mengenai cara Anissa Apriani mencari uang di Rusia. Nah, sebenarnya ini video udah lama, sekitar bulan Oktober, awal Oktober aku bikinnya dengan kamera yang ini. Tapi kamera ini ya maaf ya agak blur gitu, hasilnya kurang memuaskan. Jadi makanya untuk opening dan closing aku tambahkan dengan kamera yang sekarang. Dan kenapa aku bikin kontennya mencari uang di Rusia, karena kemarin itu ada beberapa subscriber aku yang nanya kayak biaya hidup, terus juga kira-kira kesempatan kerja di sini gimana. Nah, makanya saat itu aku memutuskan untuk mendokumentasikan kegiatan aku di sini, yaitu mencari rezeki di Rusia. Nah, jadi pernah sekali waktu subscriber aku nanya gimana sih cara hidup di Rusia. Nah, kalau menurut aku, itu aku bagi 3. Pertama, adaptasi. Mau adaptasi terhadap makanan, lingkungan, apalagi cuaca atau sistem perkuliahan. Nah, kita harus pinter-pinter beradaptasi. Nah, dan tips kedua adalah gaya hidup atau lifestyle. Dadah. Nah, yang kedua adalah gaya hidup atau lifestyle. Soalnya gaya hidup inilah yang menjadi faktor pertama penyebab hancurnya pengaturan keuangan. Jadi ya gitu, kalau misalnya kalian hanya memiliki, ya sesuaikan aja deh dengan kemampuan dan apa yang ada gitu. Tapi jangan yang gak ada diadadain. Dan yang ketiga, menurut aku kalau seandainya kalian tidak bisa mencukupi semuanya, emang kayak kebutuhan kalian tuh banyak dan kalian tidak bisa berhemat lagi, itu kalian bisa mencari penghasilan di luar, atau seperti kayak ngajar les atau menjual jasa atau bekerja. Tapi di Rusia punya peraturan yang sedikit ketat, bukan banyak ketat, mengenai pekerja dari warga pekerja negara asing. Nah, jadi ya makanya rada-rada sulit kalau misalnya kalian mau kerja di company atau perusahaan atau di kayak misalnya toko-toko kayak gitu. Jadi ada kayak beberapa ketentuan. Sekalipun bisa, ya bisa sih. Tergantung lakinya doang, tergantung keberuntungan kalian hari itu gimana. Tapi biasanya sih sangat-sangat sulit. Atau seperti kalian bisa menjual jasa tour guide atau tour travel, atau kalian bisa gimana sih kayak bisnis just tip itu juga bisa, atau bisa buka catering kayak aku. Kalau misalnya ngajar itu juga bisa, ada temen aku yang ngajar bahasa Inggris, atau jadi babysitter juga ada, atau proyekan dosen. Nah, banyak deh, banyak macamnya. Nah, makanya kali ini di video ini aku akan tunjukin ke kalian cara Anissa Apriani mencari uang di Rusia. Tuh, ditonton ya sampai habis. Nah, teman-teman, aku sekarang udah di dapur. Aku mau masak dulu. Hari ini aku mau masak nasi terong teri dengan brownies. Jadi biasanya kalau di sini tuh aku jualan itu per kotaknya 100 rubel. Terus juga kalau misalnya buat brownies, aku matokin harganya itu 200 rubel atau sekitar
45.000 atau 46.000. Terus di sini kita udah ada bahan-bahannya seperti ini. Ini terong, ini buat aku masak. Nah ini kebetulan terongnya kemarin aku beli udah harganya udah naik gitu. Kalau dulu itu sekitar 38 rubel. Nah kalau sekarang udah 69 rubel. Berarti kenaikannya tuh 100% lebih gitu. Ini ada terong. Ini sambal kayak tomat, cabai yang udah aku blender. Terus ini bahan browniesnya. Terus itu ya, ini coklat buat brownies juga. Ya udah aku masak dulu ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip ya teman-teman. Nih buat dan buat kalian yang belum subscribe aku, subscribe sekarang ya, please subscribe sekarang sebagai bentuk kepedulian kalian terhadap aku, sebagai support kalian terhadap aku. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share. Gitu. Ini jarang-jarang nih aku mau jualan nasi kotak. Biasanya aku part time doang. Tapi karena di sini nggak bisa part time, ya udah kita jualan aja. Yang penting nyari cuan. Jadi aku lanjut masak ya. Nah ini coklatnya udah aku lelehin sama mentega. Terus juga terongnya udah selesai aku potong-potong. Udah aku masukin ke penggorengan juga yang itu. Jadi kita mengerjakan sekaligus keduanya. Jadi sambil kita nunggu terong, kita nyiapin buat browniesnya. Itu hemat waktu, se-efisien mungkin menggunakan waktu. Untuk browniesnya aku pakai dark coklat semuanya, karena nggak tau kenapa aku tuh seneng brownies yang rada-rada pahit-pahit gitu loh, yang coklatnya tuh dark banget. Terus tambahin minyak sebanyak mentega tadi, aku sih ngira-ngira doang ya. Kita tambahkan adonan telur dan gulanya. Nah ini udah semuanya. Terus kita tambahkan vanila, lalu tepung manis. Lalu kita tambahin tepung. Gitu. Nah, nanti setelah semuanya diaduk rata, dicampur semua, lalu ditaruh di loyang, kita bakar kita panggang di oven di sini selama kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan suhu 150. Oke, akhirnya udah selesai. Terima kasih sudah berbelanja. Tadi dia mesum. Dadah, kembali lagi ya. Ini yang nggak pakai kotak karena dia mau makan langsung. Yeay, alhamdulillah sudah terjual satu. Tapi sebenarnya nanti kita mau delivery yang udah mesen sih. Tuh, aku mau siap-siap dulu ya, nanti kita delivery. Oke. Okay. Oh, ini juga yang beli nih. Delivery Club. Ini ada apa nih? Ini ada apa? Ini menunya dendeng kentang. Oh, balado. Iya. Bahkan kamu mesen, bukan bebek kamu mesenin. Pasit ya.
Jangan lupa di review ya. Terima kasih sudah memesan. Udah, dadah. Yeay, sudah diantar beberapa. Jadi sisa beberapa lagi. Sisa ini brownies belum diantar. Gimana, Bu? Ngapain? Biar nanti beda rumah ya. Grebek, grebek asrama. Itu buat siapa? Bang Irfan. Ini 200 rupiah. Ntar kalau mau mesen, kasih tahu ya. Kabari ya. Enggak, aku bikin sendiri. Oh iya, udah pinter ya. Ya, rugi dong aku bagi resep. Ada. Ya, aku udah selesai, aku udah siap-siap, aku mau ngampus, terus aku juga udah bawa jaket. Sekalian kita ngantar pesanannya. Di sini teman aku. Priyet. Priyet. Is Laos. Ya, dia udah dari Laos. Kak tiba-tiba disebut. Menyusut Anusak. Anusak. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Dah. Apakah Anusat? Mas Dana. Iya. Bentar, Mas. Gak kelihatan. Halo, sayang. Yeay. Apa? Ini ya pesanannya. Terima kasih sudah berbelanja. Halo. Senang berbisnis dengan Anda. Dah. Ih, Mas Dana, Mbak Regina. Ayo Mas, berangkat. Yuk. Aku sekalian nge-vlog. Gas bidan. Stop. Nyatunya ya YouTube kanal. Ya jadi main YouTube. Ya jadi main YouTube. Ya, show na cina yuk. Hah? Saya jatuh jauh. Tol kakak pakaji itu berasi. No. Nah, sekian video dari aku dengan konten mencari uang di Rusia. Dan untuk closingnya, seperti yang aku bilang sebelumnya, aku kehilangan file ya dari kamera yang ini. Jadi aku bikin kembali di kamera yang sekarang. Gitu teman-teman. Dan untuk kalian yang pengen cara aku mengatur waktunya, itu biasanya misalnya gini nih, H-1 atau H-2 aku tawarin dulu ke anak-anak Indo atau kenalan-kenalan aku atau roommate aku atau anak-anak negara Asia yang lainnya. Emang karena ini emang makanan Asia ya, jadi kayak kalau Ruski sendiri tuh nggak, seleranya beda gitu. Lalu paginya, biasanya aku bangunnya pagi sekitar jam 6 atau jam 7 itu aku mulai masak. Nah selesainya tuh jam 10 sampai jam 12. Tergantung sih, tergantung hektiknya aku gimana. Aku punya kabar bagus, jadi aku punya rencana untuk kolaps dengan YouTuber terwahid Indonesia di Rusia. YouTuber Indonesia terwahid di Rusia. Tapi kontennya masih dirahasiakan. Kalian tetap nontonin aja, stay tune di channelnya aku. Dan buat kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apapun komen, kalian bisa nanya ke aku tentang apapun, tentang Rusia ya, tentang Rusia atau beasiswanya atau kehidupannya, dan kita bisa share. Lalu jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, terima kasih, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalaupun misalnya ada beberapa dari subscriber aku. Nah, jadi pernah ada. Nah, jadi pertanyaan salah satu. Nah, jadi calm down, man. Calm down. Calm down, man. Calm down, man. Zatema. Ijui, tebai, bai. Oi, ada ide minya. Oh, ala sidam. Peka. Apa yang bayar? Aku
Siu, Juy. Ijo.